Bermula salah satu pelaku bernama AG, 21 tahun, warga Kelurahan Pengkol Kapanewon Ngelipar ini memesan pil terlarang di salah satu pasar online. Menurut pengakuan AG, dia membeli pil terlarang secara online sebanyak 1000 butir dengan harga Rp400.000. Satuan Penanganan Narkoba dan Humas Polres Gunung Kidul saat jumpa pers dengan media Rabu 28 Juli 2021 mengungkapkan berhasil mengamankan 5 pemuda yang terbukti mengedarkan narkoba di Kabupaten Gunung Kidul. Kelima pemuda ini mengedarkan narkoba jenis pil trihexipenidil atau pil sapi serta pil berwarna kuning berlogo MF yang ditangkap pada hari Ahad 25 Juli 2021 kemarin. Petugas berhasil mengamankan lebih dari 3.000 butir pil terlarang dari tangan kelima pelaku yang berinisial AG 21 tahun, AS 21 tahun, AM 22 tahun, EH 21 tahun, dan ERG 25 tahun. Yang kesemuanya merupakan warga Kelurahan Pengkol Kapanewon Ngelipar. Menurut keterangan satu minggu, tapi berdasarkan dari yang kita di lapangan mungkin lebih daripada itu. Berapa yang kemarin terakhir dibeli dari minyak orang? 5 botol. Berapa? 2 botol. Satu botol isi berapa? 1000. Nah, diapakan biasanya itu? Mau dijual. Berapa belinya? 1 botol, 2000. Harga? Harganya berapa satu botolnya? 400. Dijual berapa? 2,5 juta. 2,5 juta. Nah, terus ada yang kamu makan nggak selain daripada yang kamu jual? Iya. Ada yang kamu makan? Iya. Apa efeknya yang kamu rasakan? Supaya apa kamu makan itu? Nggak tahu juga dia apa efeknya, sehingga itulah makanya tadi saya berpesan kepada generasi muda untuk tidak mudah untuk terbujuk rayu hal-hal yang tidak jelas manfaatnya. Hal ini berawal dari pada tanggal hari Sabtu, pada tanggal 24 Juli 2021 anggota kami dari Satres Narkoba menerima informasi dari masyarakat terkait dengan adanya sering penyalahgunaan yang dilakukan oleh masyarakat di daerah Ngelipar. Sehingga pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 anggota kami menindaklanjuti dengan melaksanakan penangkapan, berhasil mengamankan beberapa pemuda di sebuah rumah yang beralamat di daerah Ngelipar. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 439 pil warna putih. Ini kita kenal, biasanya dikenal dengan pil sapi ya, dari salah satu pemuda yang berinisial AG. Tinggal dia minta apa, rekona dia bisa ini dibuka apa seperti itu. Nah, kita sudah berkoordinasi dengan ini, cuman kendalanya mereka itu pintar, jadi setelah di ini kadang tutup langsung, apalagi IG WA itu mereka sudah berganti akun seperti itu. Jadi untuk kedepannya nanti kita akan berkoordinasi lagi dengan Polda Siber untuk melacak ini dan jangan sampai ada pembiaran istilahnya. Dan jadi sangat marak sekali lapak-lapak di baik di Bukalapak, di Shopee, di IG, di Line, di TR, bahkan di WA. Tapi kesulitan kita sudah pernah berkoordinasi mentok sampai dengan akun sudah ditutup, tapi banyak bermunculan akun-akun yang lain. Nah, ini jadi kepedulian kita, jangan sampai hanya sebatas kita menangkap tapi penjualnya atau media dagangnya tetap terbuka. Jadi kita harus berhati-hati, nanti kita lebih ini ke Polda di bagian siber, nanti kita ini mudah-mudahan nanti adalah efek jeranya atau adalah yang bisa kita ungkap. Imawan Matarif mengabarkan dari Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV.